Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap minggu oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube kamu. Buat Anda semua di minggu ini kamu akan menyadari tujuan hidup serta impian-impianmu. Apa yang harus kamu lakukan dan bagaimana mewujudkannya, itu yang akan kamu pikirkan saat ini. Jika kamu peka, kamu sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Berikut adalah ramalan zodiak yang dimulai dari 1. Aries, Maret tahun 21 April tahun 19. Ramalan umum, kejar apapun yang kamu inginkan minggu ini. Satu-satunya penghalang yang bisa menahanmu hanyalah dirimu sendiri dan segala keraguan yang membuat motivasimu melemah. Lebih yakinlah dengan diri sendiri. Ramalan cinta, single, jatuh cinta memang seringkali membuatmu jadi orang yang berbeda. Namun bukan berarti kamu kehilangan diri sendiri ketika belajar mengenal cinta. Perhatikan mana yang sebaiknya tidak mengubah hal-hal penting dari dalam dirimu sepenuhnya. Mencintailah dengan lebih rasional, berpasangan. Minggu ini, entah karena pengaruh PMS atau apapun, kendalikan emosimu dengan baik. Marah dan kesal tanpa sebab jelas tak akan membuatmu menemukan jalan keluar yang baik. Ramalan keuangan. Tak peduli seberapa besar seseorang mencoba menarikmu ke bawah, jika kamu berniat bertahan, tak ada yang bisa menggoyahkannya. Jadi jangan merasa terganggu dengan segala usaha menjatuhkanmu. 2. Gemini, Mei tahun 21 Juni tahun 20. Ramalan umum, minggu ini, hatimu sedang sangat baik dan tak ragu membantu menyelesaikan masalah teman atau berbagi dengan banyak orang di sekitarmu. Pertahankan energi positif ini sepanjang minggu. Ramalan cinta, single, di awal minggu, kemungkinan kamu akan merasakan romansa cinta yang kuat. Entah ada seseorang yang kamu suka atau seseorang sedang mendekat, pastikan membuka diri dan menanggapi dengan positif. Berpasangan, kesibukan akan mengalihkan rindumu padanya. Namun ini justru baik, karena setiap kali kesempatan bertemu dengannya justru menjadi hal paling mendebarkan dan menyenangkan yang bisa kamu rasakan. Saat ini, ramalan keuangan. Percayakan pada otakmu yang cerdas untuk mengambil pilihan dan menyelesaikan segala urusan. Karena sikapmu yang santai minggu ini ternyata membawa banyak pengaruh baik dalam urusan karir. 3. Cancer, Juni tahun 21, Juli tahun 22. Ramalan umum, beberapa konflik kecil akan muncul di awal minggu. Namun tenang, ini bisa kamu atasi dengan baik. Sikapmu yang tepat dengan intuisi yang kuat selalu bisa mengarahkanmu pada penyelesaian yang baik. Ramalan cinta, single, tempatkan dirimu sendiri sebagai prioritas saat ini. Jangan membuat hatimu lelah sendiri dengan mendengarkan segala tuntutan orang lain terhadapmu. Berpasangan, tak perlu merasa bersalah dengan sifatmu yang memang tertutup, beberapa orang memang perlu menyesuaikan diri dan inilah saatnya pasangan yang harus menyesuaikan diri. Ramalan keuangan. Khawatirlah hanya jika kebiasaan belanjamu membuatmu selalu kekurangan di akhir minggu. Jika tidak, tak perlu terlalu tenggelam dalam rasa khawatir berlebihan. 4. Leo, Juli tahun 23 Agustus tahun 22. Ramalan umum, intuisimu sedang kuat minggu ini. Daripada mendominasi percakapan, akan lebih bijak jika menjadi pendengar yang baik. Ada kalanya dengan mendengarkan, kamu akan menemukan lebih banyak hal dan menemukan keseimbangan dari komunikasi itu sendiri. Ramalan cinta, single, kamu menikmati waktu yang kamu habiskan untuk diri sendiri, mencoba hal-hal baru dan
Bahkan jika itu kemungkinan membuatmu malu. Untungnya, cara inilah yang mampu membuatmu lebih mengenal diri sendiri. Berpasangan, ketika dihadapkan pada keputusan besar, tanyakan pendapat pasangan. Jangan ragukan dukungannya. Ia tahu, kamu bisa mengatasinya sendiri. Namun melibatkannya dalam urusan hidupmu akan membuatnya merasa dihargai. Ramalan keuangan. Kamu perlu keluar dari situasi yang menjebak minggu ini. Terlalu going with the flow hanya akan membawamu ke arus yang deras dan tidak menguntungkan. Jadi lebih aktiflah mengambil sikap. 5. Virgo, Agustus tahun 23 September tahun 22. Ramalan umum, kamu tak akan pernah bisa membaca apa saja yang pernah dilalui seseorang dalam kehidupannya. Jadi jangan asal menilai dan membangun pandangan abstrak hanya berdasarkan tampilan luar. Bisa jadi pendapatmu salah besar. Ramalan cinta, single, kebahagiaan yang meliputimu selama minggu ini diikuti dengan munculnya kesempatan semakin dekat dengan seseorang. Mencoba menemukan kecocokan, berusahalah menampilkan diri sendiri. Berpasangan, minggu ini kekompakan kalian tiada bandingan. Kalian merasa cocok satu sama lain. Bahkan jika bertengkar berkali-kali, tak ada alasan untuk terlalu lama menyimpan amarah. Ramalan keuangan, hubungan dengan rekan kerja tertentu mungkin tak begitu baik. Hal ini akan membuatmu frustasi, namun jangan biarkan suasana yang tak begitu baik menghancurkan moodmu. Menjaga kinerja yang baik minggu ini. 6. Libra, September tahun 23 Oktober tahun 22. Ramalan umum, banyaknya kegiatan minggu ini lagi-lagi berpotensi membuat kesehatan drop. Bahkan jika sangat sibuk, temukan satu katu untuk istirahat di rumah. Jangan biarkan kesibukan membuatmu harus menanggung risikonya nanti. Ramalan cinta, single, kamu sedang banyak dibutuhkan teman-temanmu. Jadwal mingguanmu padat karena harus bertemu banyak teman. Bersyukurlah, karena keberadaanmu berarti untuk banyak orang. Berpasangan, sepanjang minggu yang datar dan romansa menghangat di akhir minggu. Tak masalah selama bisa meluangkan waktu bersama dan bisa memahami kesibukan masing-masing. Ramalan keuangan, ada orang-orang yang mendekatimu untuk urusan bisnis. Kenali apa maksud dan tujuannya mendekatimu. Kamu punya hak sepenuhnya untuk menolak jika memang tidak sepaham. 7. Scorpio, Oktober tahun 23 November tahun 21. Ramalan umum, awal minggu dipenuhi semangat tinggi dan jangan biarkan energi positif ini meredup seiring berjalannya waktu. Apapun yang ingin kamu lakukan minggu ini tak akan salah. Jadi kerahkan segala tenagamu. Ramalan cinta, single, urusan hati seperti harga cabai di pasar, naik turun. Ada kalanya kamu tersipu dan ada kalanya merosot jauh karena rasa cemburu. Begitu juga minggu ini, belajarlah mengendalikan emosi. Berpasangan, kehidupan cinta tidak memburuk, namun juga tak bisa dikatakan sangat baik. Kamu berada di garis baik-baik saja dan tak ada urusan yang benar-benar serius untuk dipermasalahkan. Ramalan keuangan, awal minggu jadi waktu paling cepat dan sibuk untukmu. Tentu saja, dengan banyaknya urusan, semuanya harus selesai sebelum tenggat. Dengan sikap disiplin seperti ini, kamu bisa lebih bersantai di akhir minggu. 8. Sagittarius, November tahun 22 Desember tahun 21. Ramalan umum, situasi minggu ini mungkin agak di luar kendali. Tapi bukan berarti semua akan berakhir dengan buruk. Masih ada banyak cara yang bisa dipilih dan dicoba untuk memperbaiki keadaan. Tetap semangat ya, masih ada banyak orang yang peduli padamu. Bantuan bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Ramalan cinta, single, memang tak mudah membuka hati untuk seseorang yang baru.
Jika memang belum benar-benar siap untuk menerimanya, tak perlu dipaksakan. Memulai hubungan dengan rasa terpaksa hanya akan memberi derita. Berpasangan, ada sikapnya yang sangat menguji kesabaranmu. Tapi sebenarnya dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak perhatianmu. Dia ingin diperhatikan dan pastinya dia ingin merasa lebih dicintai, sebab dia sudah sangat menyayangimu. Ramalan keuangan, membangun usaha atau bisnis sambilan memang tak semudah kelihatannya. Pastikan semua sudah direncanakan dengan baik agar bisnis tidak berhenti di tengah jalan. Komitmen dan konsistensi adalah kunci utamanya. 9. Capricorn, Desember tahun 22 Januari tahun 19. Ramalan umum, pusing memang kalau semua orang selalu ingin tahu urusanmu. Terlalu banyak yang makin kepo dengan kehidupanmu. Hal ini memang cukup mengganggu, tapi tak perlu stres. Kamu masih bisa mengatur keadaan dan situasi kali ini dengan baik. Ada kalanya memang kita perlu mengabaikan orang-orang yang enggak penting di hidup kita. Ramalan, cinta, single, bisa jadi jodoh yang selama ini dinanti ada di dekat kita. Saatnya untuk lebih peka dan membuka hati dengan lebih tulus lagi. Lalu, temukan seseorang yang paling bisa membuatmu nyaman, berpasangan. Dia dulu juga punya masa lalu yang menyakitkan. Sebaiknya memang jangan terlalu keras mengungkit masa lalunya. Sebab kini fokusnya adalah berusaha untuk membuatmu bahagia. Ramalan keuangan, ada banyak pekerjaan dan peluang karir yang bisa dicoba. Tapi tak semuanya bakal benar-benar cocok untukmu. Pastikan karir yang dipilih adalah yang sesuai dengan minat dan kompetensimu, ya. 10. Aquarius, Januari tahun 20 Februari tahun 18. Ramalan umum, banyak hal baru yang benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Meski begitu, ada banyak pelajaran baru yang bisa kita dapat kali ini. Minggu ini mungkin akan terasa lebih berat dari minggu sebelumnya. Persiapkan diri untuk bisa lebih jeli dan teliti dalam mengatur waktu, ya. Ramalan cinta, single, ada bayangan sosok dari masa lalu yang kembali hadir di hidupmu. Akan ada dilema besar yang akan kamu alami. Tapi untuk saat ini, sebaiknya kamu sendiri dulu. Berpasangan, ada yang kurang menyetujui hubunganmu dengan pasanganmu ini. Tapi tak usah diambil hati. Fokus saja dengan kebahagiaanmu dan kebahagiaan pasanganmu. Ramalan keuangan, sebelum memutuskan untuk resign, pastikan kamu sudah punya rencana matang. Setidaknya kamu sudah mempersiapkan diri dan tahu apa yang akan kamu kerjakan setelah resign. Biar hidupmu enggak terbuang sia-sia dengan percuma. 11. Pisces, Februari tahun 19 Maret tahun 20. Ramalan umum, yang bermulut manis perlu diwaspadai, nih. Kita memang perlu bersikap baik pada semua orang. Tapi jangan sampai terlalu naif. Memang ada yang benar-benar tulus dan pedulimu. Tapi ada juga yang ternyata mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jangan sembarang menaruh kepercayaan pada orang yang belum kamu kenal dengan baik, ya. Ramalan cinta, single, sahabat bisa saja jadi belahan jiwamu. Yang benci bisa jadi cinta. Bersiap saja dengan segala kemungkinan yang ada. Berpasangan, ada batu sandungan baru di hubunganmu kali ini. Tapi masalah kali ini masih bisa diatasi, kok. Tetap jaga komitmen dan kepercayaan dengan pasangan, oke. Ramalan keuangan, ada konflik dalam pekerjaan yang cukup berat. Pastikan kamu tahu sumber atau akar masalahnya agar konflik tidak menjalar ke maoba. Ramalan keuangan adalah mendapat pujian positif atau bonus akhir bulan. Maka jangan lelah bekerja lebih giat. 12. Taurus, April tahun 20 Mei tahun 20.
Ramalan umum, kamu selalu menyukai rutinitasmu dari hari ke hari, namun terkadang ini membuatmu tak akan pergi kemana-mana. Terkadang sedikit perubahan akan membuatmu belajar banyak. Tak ada salahnya mencoba. Ramalan cinta, single, meski banyak yang bilang karakter berbeda bisa membuatmu tertarik pada seseorang, bagimu semakin banyak kesamaan maka akan semakin cocok. Setiap orang memang punya kecenderungan tersendiri dalam memilih tipe pasangan idaman. Manapun yang membuatmu nyaman adalah yang mampu membangkitkan ketertarikan saat ini. Berpasangan, jika hanya sepihak yang berusaha, tampaknya akan sulit. Butuh kesadaran dari masing-masing pihak untuk mempertahankan dan menjadikan hubungan ini lebih dewasa. Bicarakan berdua apa masalahnya dan katakan yang sebenarnya. Ramalan keuangan. Harapan dan usaha memang harus seimbang jika ingin mendapatkan hal lebih. Jika minggu ini, targetmu adalah mendapat pujian positif atau bonus akhir bulan, maka jangan lelah bekerja lebih giat. Sekian prediksi ramalan zodiak minggu ini di Februari tahun 2019 untuk diri Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.